Youth Alpha Indonesia ngokolakeun kagiatan Grand Final Kompetisi Prestasi Youth Alpha 2018 kalawan jejer generasi prestasi generasi inspirasi di Salseji Hotel di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung poe Jumaah kapeutingnakeun. Dina eta Grand Final teh Jabar Nur Muhammad wawakil ti SMA Negeri 12 Bandung nyangking pinunjul kahiji dituturkeun ku Rahel Anissa di SMA Negeri Hiji Margahayu salaku pinunjul kedua, Turta Reida Faiza di SMA Negeri 24 Bandung Minangka pinunjul katilu. Youth Alpha Indonesia ngokolakeun kegiatan Grand Final Kompetisi Prestasi Youth Alpha 2018 kalawan jejer generasi prestasi generasi inspirasi di salah satu hotel di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung poe Jumaah kapeutingnakeun. Tina total 18 patandang dina eta Grand Final teh Jabar Nur Muhammad nyangking pinunjul kahiji wawakil ti Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandung dituturkeun ku Rahel Anissa ti SMA Negeri Hiji Margahayu anu jadi pinunjul kadua, Turta Reida Faiza ti SMA Negeri 24 Bandung salaku pinunjul katilu. Founder Youth Alpha Indonesia Herman Sanembraken, Youth Alpha Indonesia ngadeg saprak tahun 2008. Eta Youth Alpha Indonesia teh diadegkeun pikeun ngawangun generasi muda anu boga atikan turta karakter unggul. Dina eta Youth Alpha Indonesia teh aya 5 widang anu dipepejekeun pikeun para peserta diantarana widang atikan, entertainment, sosial, edutainment, turta inspirasi. Sebuah program kompetisi yang fokusnya ke pendidikan, lalu dia itu cuman kita ingin bentuk sebuah generasi itu nggak cuman pinternya aja, tapi kita juga membentuk sebuah generasi yang karakternya juga bagus banget. Nah, kita buat kompetisi seperti ini agar kita menghargai anak-anak yang punya bakat yang bagus, punya kemampuan yang pintar, kemudian dia punya menginspirasi banyak anak muda yang lainnya. Nah, itulah Youth Alpha Indonesia sampai tahun ke-8 saat ini. Para pinunjul Youth Alpha Indonesia 2018 ngarasa gembira aub dina eta kompetisi prestasi teh. Lian tinampa pangaweruh anu penting pikeun pergaulan, oge bisa ngamekarkeun bakat pikeun neruskeun karir atikan ka hareupna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Jabar Nur Muhammad dari SMA 12 Bandung. Perkenalkan nama saya Rahel Anissa dari SMA Negeri 1 Margahayu. Perkenalkan nama saya Reida Faiza Isasantaural dari SMA Negeri 24 Bandung. Berapa aja? Alhamdulillah, juara 1 alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat juara 2. Alhamdulillah saya dapat juara 3. Gimana nih perasaan? Enggak nyangka. Ya. Gak nyangka. Gitulah. Soalnya saya juga kan kelas 11 sendiri di antara kelima finalis dan dapat juara ketiga, suatu kebanggaan sih. Pokoknya bersyukur banget ya. Ya, insya Allah akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jagana dina tahun 2020 bakal datang, Youth Alpha Indonesia bakal ngokolakeun deui kompetisi anu sarupa kalawan event anu leuwih tohaga, anu ngaubkeun para patandang wawakil ti sakumna Sekolah Menengah Atas atawa Satata di saban kota kabupaten sa Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.